Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini Bang Slepot akan ajak kawan-kawan pergi jalan-jalan lagi. Kita akan keliling lagi di Tanjung Balai Karimun, di bagian daerah Pasir Panjang. Tepatnya sekarang Bang Slepot lagi ada di daerah Teluk Senang ni kawan-kawan. Nah buat kawan-kawan yang suka dengan channelnya Bang Slepot ini, silakan di like, di subscribe, terus bagikan juga ke semua media sosial kawan-kawan punya, jadi kawan-kawan lain juga pada tahulah dengan video-video Bang Slepot. Dan salam-salam kenal juga yang buat kawan-kawan yang baru hadir di sini, yang baru nemu channel ini ya. Jadi Bang Slepot ucapkan terima kasih. Dan tak lupa juga, terutama yang buat kawan-kawan yang dah selalu support lah channel ini dari awal hingga saat ini ya kawan-kawan ya. Sekarang kita di persimpangan 3 nih kawan-kawan. Jadi kalau kita arah ke kanan tuh tadi, itu arahnya tembus ke laut tuh kawan-kawan. Nah, di perjalanan kita ini boleh kita tengok suasana dia sangat cantik kawan-kawan ya. Ini yang mana dulunya ini adalah kawasan PT KIC nih kawan-kawan. Kira-kira ada yang tahu tak dengan kawasan ini? Biasa nih kawasan ini tuh banyak dan sering orang buat foto-foto di sini kawan-kawan. Karena dia punya pohon-pohon tuh, kalau kita buat foto tuh sangat bagus. Makanya kawan-kawan yang kaum-kaum remaja lah gitu selalu datang sini untuk foto-foto. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Kalau kita ke kiri, itu arahnya pergi ke daerah Sememal dan balik lagi ke arah Jelutung. Jadi Bang Slepot akan ajak kita ke kawasan industri atau PT. Nah buat kawan-kawan yang di mana PT ini, itu adalah PT yang bergerak di bidang bagian perkapalan gitu, pembuatan kapal. Dan Bang Slepot pun tak tahu juga persisnya seperti apa gitu, karena Bang Slepot tak pernah kerja kat situ. Dan orang-orang yang pernah kerja di sini pun bukan hanya orang Tanjung Balai Karimun, tapi orang-orang yang datangnya dari luar juga banyak. Makanya Bang Slepot buat video ini khususnya buat orang yang pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun, pasti merindukan tempat dan suasana yang seperti ini. Nah, jadi PT-PT di antaranya tuh adalah PT Sembawang, PT Oil Thinking, terus dan PT lain sebagainya lah. Ya kawan-kawan ya. Jadi kita akan menelusuri jalan ini sampai ke Pangke nanti kawan-kawan. Kawasan Pangke. Jadi inilah adalah termasuk jalan yang boleh dikatakan masih baru lah kawan-kawan. Dan boleh kita tengok jalan dia sangat mulus dan masih bagus. Dan kita juga ditemani dengan suasana hutan yang masih alami lah juga yang ada di kawasan ini. Dan kawasan ini juga sangat dekat juga dengan laut. Nah, jadi nanti kita akan melewati juga nanti persimpangan arah ke Pantai Pelawan. Dan kita juga akan melewati juga yang namanya PT Saipem. PT Saipem itu boleh dikatakan PT yang lumayan terbesar jugalah yang ada di Tanjung Balai Karimun nih kawan-kawan. Oh, oh, oh.
Nah, kawan-kawan, sekarang kita dah sampai persimpangan 3, yang mana ke kanan itu adalah jalan ke Pantai Pelawan, kawan-kawan. Jadi Bang Selepot tak meneruskan ke arah ke Pantai Pelawan, kita meneruskan arah ke Pangka, kawan-kawan, di sebelah kiri ni tadi. Nah, sekarang kita bisa tengok, nampak tu dari kejauhan ada nampak macam apa namanya, kren tu, tak sebutan apa namanya tu. Nah, ini kita dah memasuki daerah kawasan PT Saipom ni, kawan-kawan. Yang Bang Selepot bilang tadi, inilah PT Saipom di sebelah kanan. Itu kalau kita arahnya pergi ke Pantai Pelawan tadi, sebelah kanan itu terlihat jelas, kawan-kawan. Nah, ini pintu masuknya sebelah kanan ni. Jadi kalau kita lurus ni, kita bisa juga tembusnya ke persimpangan 4 di jalan umum bagian luar sana, arah ke Pangka atau ke arah Parit Benut. Jadi Bang Selepot ajak mutar dulu di kawasan perkampungannya, kawan-kawan, ya, sebelum ada jalan yang ke kiri tadi yang lurus. Jadi sebelumnya jalan ini dulu yang ada. Nah, ini persimpangan 3 ke kiri itu arah ke daerah Parit Benut. Jadi kita mutar dulu di kawasan Tanjung Melolo, kawan-kawan, di daerah pantainya. Kita nak tengok, kan sebelumnya video Bang Selepot kan pernah arah ke situ, tapi jalannya kan masih diperbaiki. Jadi kita nak tengok pada tahun 2022 ini kira-kira jalan ini udah siap belum. Beginilah, kawan-kawan, suasana di pantai Tanjung Melolo. Nah, kita ditemani dengan alam yang cukup segar. Kita tengok langit pun cukup biru, cerah. Dan ditambah lagi dengan suasana air pasang nih, kawan-kawan.
Nah, jadi kita bisa tengok view airnya dah naik tinggi ni kawan-kawan. Kalau airnya surut, itu nampak tu pasir, pasir pantainya sangat putih. Jadi saat ini kan air masih pasang ni. Kebetulan biasa bang saya lewat sini airnya tu masih surut-surut aja. Jadi baru kali ini lewat sini airnya pasang dan terlihat sangat, airnya sangat biru nih kawan-kawan. Nah, yang mana laut ini adalah laut lepas juga nih, bisa arah ke Selat Panjang, arah ke Bengkalis, terus terutama ya laut ini adalah perbatasan antara Malaysia dan Singapura kawan-kawan ya.